Ini di rumahnya putri saya yang baru melahirkan. Alhamdulillah tanggal 28 Juni 2019 cucu saya Ragnar Abdul Ghani Biwanta lahir. Hari-hari aktris senior Suti Karno kini tengah diisi dengan kebahagiaan. Pasalnya, ia baru saja kehadiran cucu dari pernikahan putri angkatnya Gracia Maisy Karno. Kini, Suti Karno tengah menikmati waktunya mengurus cucunya yang berjenis kelamin laki-laki. Menjadi nenek sekaligus orang tua dengan terampil, Suti Karno membantu menggantikan popok dan memandikan cucu tercintanya. Dan seperti inilah, Suti Karno membagikan sukacitanya bersama tim Selebrita Pagi. Belum pakai paper nih. Tidak terkontrol. Aku bilang ya anak laki resiko, iya. Anak laki kan. Ini, ya. Kayak itu mana? Iya. Kalau aku sih bersyukur banget ya, namanya juga kan anak pertama. Jadi mama ngebantuin banget sih, aku belum berani mandiin, mama yang mandiin. Terus bantuin gendong segala macam. Tiap hari, tiap pagi kesini pasti 7:30, bantuin jemur, datang. Ya sebetulnya mah udah biasa mah, mereka kan juga dari kecil. Aku kan mereka juga dari kecil, sih itu dari 10 hari, adanya dari belum puput puser sama lama Ragnar ini belum puput puser. Jadi saya emang udah biasa gantiin baju anak, bayi, mandiin, udah biasa. Semoga anak itu menjadi anak yang soleh, bisa berguna buat nusa dan bangsa. Yang pastinya bisa menjadi kebanggaan orang tuanya dan keluarga besar kami gitu.